香，当然要求金董书记，书记，印度尼西亚当的书记，要求把我们弟弟当的书记扬州，去印度尼西亚，一个当马蒂姆去印度尼西亚当的书记。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Islam Training TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah diwawancarai oleh NII Kris Center berkaitan dengan eksistensi Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu Jawa Barat. Dalam wawancara tersebut, Gus Dur berbicara dengan NII Kris Center yang membicarakan tentang eksistensi Pondok Pesantren Al-Zaitun dan juga sosok Panji Gumilang yang saat ini namanya sedang viral karena statement-statementnya dan juga pernyataan-pernyataannya yang mengandung kontradiksi, nyeleneh, bahkan dianggap sesat. Kita saksikan bersama wawancara NII Kris Center dengan Presiden keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dipanggil Gus Dur tentang Pondok Pesantren Al-Zaitun. Selamat menyaksikan.